Jadi di sini aku pengen perjelas bahwa yang boleh dan bisa bayar sekolah itu cuman mamah aku aja. Karena apa? Karena dia yang mempunyai hak legal akses dan hukum ke diri aku ini. Oke, jadi bukannya Antonio gak peduli dan gak bisa bayar sekolah ini, dia malah justru mau ngebayar sekolah ini, tapi gak diterima dan ditolak dari sekolah. Bukan cuma Antonio aja, misalnya ada tante aku atau oma aku yang pengen bayar sekolah ini, tetap gak bisa. Karena apa? Karena mereka tidak mempunyai hak legal akses atau hukum atas diri aku ini. Yang punya dan tercantum namanya, yang punya hak legal akses ke diri aku ini cuman mama aku aja. Dan sekolah benar-benar memfokuskan dan pentingkan orang itu tersebut untuk membayar sekolah ini. Sangsu banget nih, deh, banget. 그럴 때마다 자꾸만 펴는 거야. 더 웃고 공부도 열심히 하고. 내 진짜 모습이 구겨지지 않아.